Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kiwari keur mamajena ngawangun kolam renang di rumah dinasna Gedung Pakuan Bandung. Eta pangawonan kolam renang selaku fasilitas olahraga teh bakal meakeun waraga neti 1,5 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngalakonan revitalisasi Gedung Pakuan anu tayalian ti rumah dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Revitalisasi dilakonan di sejumlah tempat yaitu Gedung Pakuan, Timiti Taman, Empang, Tepi Kapang, Wangunan Kolam Renang, selaku fasilitas olahraga. Sakumna waragan pikeun memenah eta Gedung Pakuan teh, Pemprov Jabar ngagulontor geun waragan 4 miliar. Jumlah sakitu teh geus kaasup pangwangunan kolam renang anu meakeun waragan 1,5 miliar. Dumasar kana panitenan tim liputan Bandung TV, prak-prakan migawe eta kolam renang anu pernahna ditukangeun wangunan utama Gedung Pakuan teh masih dina hambalan ngebor dadasarna. Kolam renang anu legana 4 meter turta panjangna 28 meter tur jerona 1 meter 25 cm diwogan ku gazebo, rohang bilas, toilet sarta kolam cai panas tur tiis pikeun relaksasi. Taman belakang Gedung Pakuan, di mana di sini ada dua titik yang kita revitalisasi. Satu adalah di persis taman belakang yang sekarang kita ada di sini posisi, yang kedua ada di inner court tengah-tengah ya. Itu mungkin ruang lingkupnya lebih kecil. Di sini adalah hanya untuk membuat taman di mana ada plaza. Ada gazebo, ada juga sarana untuk olahraga mungkin atau berenang ya, kolam renang ada di belakang. Eta kolam renang teh jagana bakal pagigir-gigir jeung taman anu oge keur memejehna di bebenah. Targetna sakumna revitalisasi bisa rengse bulan Desember nu bakal datang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.